Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, didampingi Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kepala Bagian Organisasi Pemerintahan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hadiri rapat koordinasi reformasi birokrasi tematik investasi secara virtual. Rakor ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tentang pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak pada pembangunan dan masyarakat, yakni dengan menginisiasi reformasi birokrasi tematik yang mengusung tema peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan, khususnya bagi pelaku UMKM. Tim Liputan HSS TV melaporkan.